Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So, CI Motor baru je melancarkan iaitu CI Motor TRG1250. So, dia keluarkan dua warna, satu warna biru dan satu adalah warna putih. Warna putih tu macam motor poli sikit lah. Dan dia datang dengan double disc Brembo. Kita tengok sini Brembo. Brembo kiri kanan, steel braided. Dia pakai USD fork daripada Marzocchi dia punya USD fork. Tengok saiz manusia dengan motor ni memang agak besar lah. Okay, ini bahagian hadapan dia. Dia macam rupa apa tu, macam transformer sikit pun ada. Macam ada tanduk sikit dia punya rack. Tapi pandangan aku suka dia punya side mirror. Side mirror dia pakai jenis macam ni tau. Side mirror dia attach dengan body terus, dengan kepala terus. Tu dia. Dia banyak adjustable. Tu dia. Adjustable windshield. Signal pun dia tangi dengan side mirror. Signal sekali dengan side mirror. Memang agak style. Sebab kata juga dia ada satu lagi shield kecil kat sini. Bukan yang ni saja. Ini pun ada shield je. Si betul dia macam ni, dia asing daripada pilihan. Rider is rider, pilihan is pilihan lah. LCD dia besar, LCD dia macam tablet. Besar tak? Besar kan dia punya TFT meter dia. Memang besar dia. Lagi besar pada iPad. Dan dia bagi kiri kanan dia bagi bottle hydraulic hydraulic brake dan hydraulic clutch. So boleh nampak tu dia punya fork tu adjustable fork Marzocchi tu. Dan motor ni dilengkapi dengan sound system Sound system dia ada sound system dia dalam ni. Tu sound system dia. Kalau buka lagu ni memang degup-degup lah. So dia punya kaliper pun memang dah beribu. Dia punya radial master pump. Lepas tu dia banyak button kat sini untuk control sistem motor dia. Aku nak explain pun tak boleh pasal button ni memang banyak gila. Kat sini dia simple je. Sampai kat sini dia dah banyak button lah. Sini ada button yang aku pun tak tahu apa benda. Gagal lah bila ada side mirror engine ni macam ni. Aku suka side mirror engine ni macam kereta macam ni besar. Tak cukup dengan windshield ni, dia bagi dengan ni lagi. Windshield kecil kiri kanan. Tak cukup gitu. Lupa kita ada ruang laci kat sini. Ni ruang simpanan dia. Tak ada kecil sangat. Belilah. Tak pasal sangat tak kecil sangat. Tapi solid lah dia punya laci dia. Aku suka. Ini pun ada laci lagi belakang kanan. So kiri kanan ada laci. Alright guys, so kita cerita sikit pasal spek motor ni TRG1250 daripada CF Motor. So untuk spek dia, untuk motor ni, so motor ni datangkan ada dua color iaitu putih dan biru. So untuk dia punya spek dia, tu bunyi dia. Bunyi dia. Okay, tu bunyi standard dia lah, okay. So untuk dia punya horsepower dia menghasilkan 105 kW ada 8500 rpm dan dia punya torque dia adalah 120 Nm of torque, okay. Dan dia punya ini adalah standard international version dan dia datang dengan back clutch dan super clutch dan motor ni dia datang dengan 3 riding mode iaitu sport, comfort dan rain dan tayar dia bagi adalah depan adalah 120/70 dan belakang adalah 190/55, okay. Memang besar tayar dia. Belakang dia punya ketebalan pun lain macam. Dan menggunakan USD fork daripada Marzocchi. Dan kesemua lighting dekat motor ni, termasuk lampu depan, signal, lampu belakang, semua dia pakai LED. Dan dia tangi dengan 2 USD port
untuk USB charging lah. Cool. Dan dia ada satu sistem yang itu dinamakan sistem HCC ataupun Hill Hole Control. Okey, walaupun dia 1250 tapi engine dia sebenarnya ada adalah 1279cc. Dia atas kertas dia tak sama dengan sebenar lah. So memang 1279cc V-twin cylinder V-twin cylinder. Dan dia datangi dengan smart key system, iaitu dia keyless lah, cerita keyless. Dia tak ada sistem kunci yang fizikal tu. So exhaust dia memang ada dua lubang kat situ, exhaust standard, tapi bunyi memang padu tadi korang sini dengar kan. Dan dia datangi dengan dua side box seat. Dia buat macam separate seat passenger dengan rider. Tapi itulah yang paling best ni, motor-motor macam ni dia bagi sekali dengan Brembo kiri kanan, Brembo kaliper kiri kanan. Cantik lah kalau motor-motor macam ni dia guna side mirror yang jenis dia nampak lebih bulky lah motor tu bila ada side mirror macam ni. So bayangkan kalau dia pakai side mirror yang biasa yang sangkut dekat handle tu, so dia rasa macam hodoh sikit lah. Ok, benda basic juga untuk motor ni, berat dia adalah 304 kg. So motor ni memang berat. Ok, dengan CC dia yang 1279, dengan body yang agak bulky, exhaustnya agak panjang dan besar, memang kena dengan berat dia. So motor ni sesuai untuk touring lah. Kalau bawa harian tu aku tak sure lah, aku rasa macam tak sesuai sangat. Ok, kalau pergi Thailand ke pergi Danau ke, memang motor ni untuk jalan jauh memang terbaik lah sebab berat kan. Tangki dia, ok, kita pasal tangki dia pula . Tangki dia adalah 22.7 liter. So memang besar dia punya tangki dia. Ok, ini salah satu contoh motor untuk peronda daripada CM motor DRG yang dah di-convert. Bukan convert lah, ni untuk kegunaan peronda lah, macam PDRM. So memang sesuai sangat. Cuma beza dia dengan yang standard version yang sebelum ni, dia ada body slider dan dia ada depan dan belakang, dia ada siren lah, obviously lah. Okay, siren depan belakang. Abang Janik ni? Saya bang. Hai.